Yap guys, ini saya unboxing wireless microphone dari mereknya JT. Nah, ini saya percepat ya videonya, C01 series. Ini garansinya 2 tahun, 20 meter jaraknya bisa ini ya terkoneksi. Jadi jarak antara kita dengan device itu, dengan HP itu, kalau kita kita pakai HP ya itu sampai 20 meter. Ini mic plug and play ya, tinggal dimasukin aja. Tapi untuk HP tertentu itu harus aktifkan OTG dulu. Misalnya saya pakai wawancara itu pakai HP Oppo, itu harus aktifkan OTG. Tapi kalau pakai Samsung itu biasanya nggak ada OTG, langsung aktif sendiri, langsung tinggal plug and play gitu, langsung dipakai. Nah, ini langsung kita unboxing aja. Baterainya 60 mAh, dan kemarin saya pakai wawancara itu 2 jam itu nggak berhenti-berhenti, itu masih casnya masih ada, masih bisa dipakai lagi. Untuk kualitas suaranya silakan kalian cek sendiri ya di video ini, apa, setelah unboxing ini. Ini sensitifnya lumayan tinggi. Nah, ini dia penampakannya. Di sini kita dapat mic, satu transmitter, dan satu kabel charger ya untuk casnya. Casnya bisa pakai cas HP kalian, HP kita. Yep, kita masukin dulu, teman-teman. Dapat ini tambahan buat kalau apa itunya rusak, bisa ganti pakai yang baru. Itu kita dapat cadangan 2 ya, buku panduan yang tidak akan kita baca. Karena nggak berguna juga ya. Yang jelas ini lumayan worth it ya mic-nya. Jadi rekomendasi, saya recommended untuk dibeli teman-teman, untuk kalian nge-vlog atau apa gitu. Ada yang ini juga satu transmitter, dua mic juga ada. Ini saya beli yang satu transmitter tapi satu mic. Yap, kita masukin dulu. Yap guys, mari kita coba. Bisa nggak kalian ceritain gimana awal kalian menghafal Quran? Apa motivasi kalian memulai untuk menghafal Quran? Kalau saya sih pribadi kan, waktu awal mula ngapal Quran itu waktu SMP kan. Saya dulu sebelumnya nggak ada basic mondok, saya masuk SMP gitu kan. Terus pas waktu SMP tuh, nah kebetulan ada ponakan, kebetulan masih TK, tapi udah bisa loh ngapal 2 juz gitu. 2 juz, 3 juz dapat. Itu kan kita kalau perbandingin, kita lebih dewasa loh pemikiran sama dia, kok bisa dia yang lebih banyak hafalannya gitu. Jadi kan agak ada rasa iri gitu di hati kan. Makanya itu jadi motivasi awalnya sih, gitu jadi motivasi. Terus ikut ngaji ke TPQ, sampai kurun waktu 6 bulan dapat ngapal 4 juz dalam apa namanya, kita sambil sekolah gitu kan. Kalau di SMP dulu sebelum gempa tersebut, kita sekolahnya sampai jam 3 kan, ngafalnya cuma sore, setornya malam gitu aja setiap hari. Dalam kurun waktu 6 bulan alhamdulillah dapat 4 juz gitu. Selama lama-lama rasa iri tersebut hilang, jadi niat ngapal Quran tersebut murni karena ridha Allah gitu, pengen cari ridhonya, pengen menjaga kalamnya gitu. Akhirnya pas tamat SMP disuruh kan ngelanjutin ke YRC lah, SMK segala macam, ditawari beasiswa karena ada hafalan gitu kan, tapi nolak, lebih pengen ke selesai hafalan Quran gitu. Jadinya pas selesai SMP masuklah ke pondok gitu. Terus tajdid dunia, memperbarui niat di sana, niatnya ngafal Quran tersebut murni karena pengen jaga kalamullah.
pengen bagian orang tua, pengen dapat ridha Allah gitu. Akhirnya karena motivasi yang besar kayak gitu tersebut, dalam kurun waktu 1,5 tahun, alhamdulillah bisa selesai yang sisa 26 juznya. Jadi sebentar, nggak terlalu lama. Itu aja sih motivasi awalnya, awal mula ngafal Qurannya kayak gitu. Kalau ini kan gimana awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi ngafal Quran itu dari kelas 2 sanawiyah. Karena kelas 1 sanawiyah dulu saya itu masih tahsin, masih qira lah, masih tahsin. Di sana kita mempelajari tata cara tajwidnya dalam menghafal Quran. Terus naik ke jenjang kelas 2 MTS itu dipaksa kita untuk menghafal Al-Quran. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Jadinya awalnya itu kita disuruh sama guru, sama mustami kita, itu ngajinya itu 5 kali sehari. Jadinya waktu subuh ngaji, terus waktu siang ngaji juga, sore ngaji juga, malamnya ngaji juga, tahajud ngaji juga. Ini 5 kali halaqah di situ. Kita disuruh ngaji. Dan itu pun karena keterpaksaan, dipaksa akhirnya terbiasa. Dan awal niatnya itu emang enggak ada niat sama sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Memang kita dipaksa akhirnya bisa terwujud menghafal 30 juz ini. Cuma itu saja sih.